Toyota Corolla versi facelift secara rasminya telah dilancarkan di Thailand dan ia mempunyai perubahan yang minimal je lah kalau kita tengok. Semuanya berkenaan dengan Toyota Corolla Cross facelift. Tapi sebelum tu macam biasa, kalau korang baru terjumpa channel ni, jangan lupa tekan button subscribe sekarang. Toyota Corolla Cross merupakan satu model SUV yang berada di tengah-tengah antara SUV B segment dan juga C segment. Dan kebiasaannya kalau nak senang kata, Corolla Cross ni terletak pada C segment SUV lah kan. Pesaing terdekatnya seperti model X70 dan juga Mazda CX-30. Kalau kita tengok untuk model Toyota Corolla Cross ni dah bersepah atas jalan raya kan. Korang nak beli Corolla Cross ni pun kena tunggu lebih kurang 6 ke 7 bulan. Macam itulah, model ni merupakan satu model yang paling laris jugalah dekat Malaysia. Biasalah jenama Toyota kan. Untuk Toyota Corolla Cross, bagi saya mempunyai reka bentuk yang biasa-biasa je sebenarnya kan. So apa perubahan yang kita dapat lihat untuk model Toyota Corolla Cross yang baru ni? Kali ini kita dapat tengok perubahan pada bahagian hadapan, bahagian lampu. Dan menggunakan reka bentuk lampu hadapan yang berbeza, nampak lebih sporty kan berbanding dengan Cross yang sekarang. Lampu DRL pada bahagian headlight ni nampak lebih menyerlah lah. Dan pada bahagian bumper, dia mempunyai satu garisan grill yang menggunakan kemasan warna chrome. Saya percaya nampak macam, kita nampak macam ada penggunaan warna chrome kan. Bagi saya, reka bentuk ni nampak macam pelik sikit. Korang rasa macam mana? Untuk versi facelift ni, bahagian bumper dia mungkin Toyota cuba ambil inspirasi daripada model Lexus RX kan. Kita tengok pada bahagian grill, dia dah macam menggunakan ala-ala honeycomb yang lebih kurang sama terdapat pada model Lexus RX. Tapi bagi saya nampak macam pelik sikit lah. Entahlah, saya rasa lah untuk reka bentuk hadapan pada Cross yang sekarang nampak lebih cantik berbanding dengan facelift yang sekarang. Korang rasa macam mana? Boleh komen dekat bawah. Satu benda yang saya pelik lah untuk pengeluar kereta kan, kebiasaannya model facelift ni dia tukar pada bahagian hadapan saja. Bahagian belakang dia biar macam tu je kan. Yang sepatutnya yang perlu perubahan yang banyak adalah pada bahagian belakang. Kebiasaannya model-model kereta zaman sekarang ni bahagian belakang ni agak pelik sikit. Sebagai contoh, kita boleh tengoklah untuk model Proton X70 kan. Begitu juga dengan Corolla Cross ni. Satu benda yang saya tak suka berkenaan dengan Corolla Cross ni, reka bentuk belakangnya. Bahagian hadapan bagi saya dah nampak okey, nampak cantik, sporty kan. Tapi bahagian belakang terus nampak macam uncle-uncle punya design. Sepatutnya pihak Toyota perlu ubah juga pada bahagian belakang ni. Untuk model X70 facelift ni juga, Proton tak ubah juga bahagian belakang. Bahagian belakang yang buruk sebenarnya. Korang setuju tak? Satu model yang saya percaya buruk juga pada bahagian belakang adalah model Proton Iris. Untuk model Proton Iris ni, versi aktif, sepatutnya bahagian belakang pun kena tukar juga. Bahagian hadapan memang dah cun lah. Memang dah cun habis, nampak sporty. Tapi spoil dekat bahagian belakang. Tu yang saya tak faham tu. Sepatutnya untuk pengeluar-pengeluar kereta ni patut fokuskan juga perubahan facelift pada bahagian belakang. Kadang-kadang tu itu yang membuatkan ramai yang kecewa lah apabila tengok model facelift. Kita jangkakan mungkin akan ada perubahan yang lebih cantik, but in the end kita tengok perubahan yang agak mengecewakan juga. Begitu jugalah dengan model Toyota Corolla Cross ni. Bagi saya perubahan facelift yang agak kecewa jugalah. Korang rasa macam mana reka bentuk pada model facelift Corolla Cross ni? Boleh komen dekat bawah. Macam saya kata tadi, untuk versi facelift, bahagian belakang Corolla Cross ni sama je macam model yang sekarang. Tak ada perubahan. Yang sepatutnya Toyota kena tukar lah bahagian belakang ni kan. Tapi itu yang kita akan dapat. Dan daripada segi side profile sama, tak ada perubahan yang ketara. Untuk bahagian cabin pada Corolla Cross ni tak ada perubahan yang major. Reka bentuk cabinnya lebih kurang sama yang terdapat pada Cross yang sekarang. Cumanya untuk versi facelift ni datangkan dengan fully digital meter cluster. Dan juga untuk integrated head unit datangkan dengan wireless Apple CarPlay dan juga Android Auto. Daripada segi dalaman bahagian cabin tak ada benda yang kita nak cakap sangat sebab lebih kurang sama je reka bentuk cabinnya seperti model Cross yang sekarang. Dan yang menariknya untuk versi Thailand ni, bahagian seatnya didatangkan dengan kemasan warna macam burgundy red . Dia colour ni memang cantik, nampak mewah kalau kita letakkan dalam sesebuah interior cabin tu kan. Tapi saya suspect dan confirm lah kereta Malaysia tak akan bawa kemasan interior burgundy red ni dekat pasaran Malaysia. Dan semestinya Toyota Malaysia akan bawa colour yang biasa lah, iaitu warna black sahaja.
Untuk bahagian enjin, datangkan dengan enjin berkapasiti 1.8 liter NA dan juga versi hybrid. Menghasilkan power output lebih kurang 140 PS dan 177 Nm of torque. Dari segi performance, agak kurang sikitlah berbanding dengan pesaingnya seperti Honda HR-V yang dah menggunakan enjin 1.5 liter turbo. Dan enjin hybrid juga lebih powerful, menghasilkan power output lebih tinggi iaitu 215 PS dan 253 Nm of torque. Daripada segi performance, Corolla Cross masih lagi ketinggalan lah berbanding dengan pesaing-pesaing dalam kategori segmen yang sama. Dan untuk pertama kalinya, Toyota mendengar keluhan daripada pengguna. Akhirnya dah tukar daripada penggunaan foot brake kepada electronic parking brake dan auto hold. Macam ni baru betul. Kereta zaman moden dah tak pakai dah foot brake ni. Hanya Alza VTEC lama je yang pakai foot brake ni kan. So, satu tindakan yang sangat bagus lah. Perubahan yang bagus lah kan. Dan untuk Corolla Cross facelift juga didatangkan dengan wireless Apple CarPlay. Menggunakan kapasiti skrin yang lebih besar ya, 12.3 inci. Dan terdapat juga wireless charger. Dan untuk Corolla Cross versi Thailand ni, dia didatangkan dengan panoramic sunroof . Dan saya percaya untuk market dekat Malaysia ni, panoramic sunroof ni mungkin tak akan ada lah. Toyota Malaysia ni kedekut sikit lah. Sama juga macam Honda, bawa masuk Malaysia tak ada 7-seater CR-V. Dekat market luar ada spek 7-seater ni. Sayang. Dan juga sunroof pun tak ada untuk Honda. Kereta-kereta Honda tak pernah lah nampak lagi sunroof pada kereta Honda kan. At least Toyota ada lah juga pada Innova kan, ada dibekalkan dengan sunroof. Honda lagi mahal kedekut. Tapi untuk market Malaysia, Toyota dan Honda masih lagi berdegil dengan tidak bawa masuk versi yang ada panoramic sunroof. Tak faham lah. Berkenaan dengan harga untuk Toyota Corolla Cross ni, kalau Toyota Malaysia bawa masuk versi facelift, kemungkinan kita akan dapat lihat kenaikan harga lebih kurang RM1,000 ataupun RM2,000 dan mungkin akan mahal sikit lah berbanding dengan Cross yang sekarang. Tapi bagi saya, saya lebih suka, saya lebih prefer Toyota Corolla Cross versi GR Sport kan. Itu memang lebih cantik lah berbanding dengan facelift yang ada sekarang. Kalau korang plan nak beli Corolla Cross ni, tak payahlah tunggu facelift ni. Beli je versi GR Sport, dah cukup-cukup cantik dah. Yang paling penting, harga lebih murah lah jika nak dibandingkan. Kalau facelift ni masuk dekat Malaysia, confirm harga akan kau-kau naik lah. So, apa pendapat korang berkenaan dengan Toyota Corolla Cross versi facelift ni? On ke tak on? Macam biasa, komen dekat bawah. Itu saja video pada kali ini. Sebelum tu, jangan lupa tekan button like, komen, share dan subscribe. Dan kami, terima kasih.